Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pembahasan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi CapCut, di mana di sini kita akan membahasnya cara memperbaiki aplikasi CapCut yang mungkin tidak bisa diinstal, tonton ya, ataupun tidak bisa di-download. Nah, jadi buat tonton semua yang mungkin mengalami hal tersebut, nah di sini untuk trik yang pertama, di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam Play Store ya. Jadi ketika teman-teman tidak bisa update untuk aplikasi dari CapCut-nya ataupun tidak bisa diinstal, nah di sini langkah yang pertama teman-teman bisa langsung saja masuk ke Play Store seperti ini. Nah, jadi di sini ya, ketika teman-teman tidak bisa untuk download untuk aplikasi CapCut, trik yang pertama teman-teman bisa update Play Store-nya ke versi yang terbaru. Nah, jadi untuk Play Store juga bisa kita update ke versi yang terbaru, dan Play Store juga memiliki versi-versi terbaru ya. Jadi kita juga harus terupdate terlebih dahulu agar kita juga bisa install untuk aplikasi CapCut. Nah, bagaimana cara kita untuk update Play Store-nya? Teman-teman tinggal klik saja di bagian akun kita di sebelah kanan atas, tinggal kita klik seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, teman-teman bisa klik saja di bagian menu setelan. Setelah kita masuk ke bagian menu setelan, kita juga bisa update Play Store-nya ke versi yang terbaru. Kita masuk ke bagian menu tentang seperti ini. Dan di sini untuk cara update-nya, teman-teman bisa klik saja di bagian update Play Store ya. Tinggal kita klik seperti ini. Dan setelah seperti ini, maka nanti akan ada pemberitahuannya ya. Nah, di sini sudah di versi yang terbaru ya, versi Google Play Store akan di-download dan diinstal ya. Jadi tinggal kita tunggu saja. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa langsung saja cari aplikasi CapCut-nya yang pertama tidak bisa di-download. Jadi teman-teman bisa cari saja untuk aplikasi CapCut-nya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa coba install kembali ya. Nah, jadi untuk tips ya untuk memperbaiki aplikasi CapCut yang mungkin error ataupun tidak bisa di-download, langkah yang pertama teman-teman bisa langsung saja masuk ke Play Store. Setelah itu teman-teman bisa langsung saja perbarui Play Store-nya ke versi yang terbaru. Caranya seperti tadi, tinggal kita masuk ke bagian akun, kemudian kita masuk di bagian setelan, kita pilih di bagian tentang, dan bisa kita perbarui Play Store-nya ke versi yang terbaru terlebih dahulu ya, baru kita install untuk aplikasi CapCut-nya teman-teman. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara memperbaiki aplikasi CapCut yang mungkin tidak bisa diinstal ataupun tidak bisa di-download. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.